Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 29 Maret 2023. Pada cuplikan tersebut, menunjukkan tembakan artileri dan serangan UAV pada peralatan dan personel angkatan bersenjata Ukraina ke arah Donetsk. Serangan epik yang dilayangkan anggota militer Vladimir Putin tersebut membakar hingga meledakan setiap titik yang ditargetkan. Bangunan-bangunan yang ada di sana hancur total, ditabrak rudal mematikan Rusia, seperti yang terlihat dalam rekaman. Insiden ini membuat Ukraina lagi-lagi kehilangan sejumlah personel dan peralatan militer. Rusia melaporkan 404 pesawat Ukraina dan 226 helikopter, sebanyak 3.612 UAV, serta 414 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 570 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 171.730 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-398.